Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi dengan saya Repio Halepi. Ya, kita kembali lagi di game kesayangan kalian semua, yaitu game Fishing Planet Mobile. Ya, di game kali ini saya akan memberikan tips dan trik ya bagaimana untuk kalian leveling atau menaikkan level dari game ini sekaligus menambah uang yang banyak ya. Ini khusus untuk level 30 sampai level 40 ya, dimana kalian bisa leveling atau mencari uangnya di map ini ya. Saya rekomendasikan ini, pasti ada beberapa kalian dari kalian yang sudah tahu itu Saints Creek Lake ya. Kita akan mancing di map ini ya, dimana target ikan kita itu yang kita akan cari itu adalah ikan ini, ikan Northern Pike. Nah, ini nih, ini ikannya ini selain cukup mudah didapatkannya, terus ini dia ikannya cukup mudah, terus dia ini punya harga jualnya lumayan mahal ya. Untuk alatnya mungkin kalian bisa pakai ini ya. Nah, ini Big Oily 450 nih ya. Nah, spesifikasinya saya seperti ini ya, 3-9 kg nih ya. Nah ini ya peralatan saya yang gunakan ya. Mungkin ada face cam saya mungkin menghalangi. Oh enggak, sip, bagus lah. Saya kira menghalangi ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam map Saints Creek Lake ya. Jangan lupa untuk beli lisensinya. Jangan lupa beli lisensi yang ini ya, Advance ya. Beli dulu satu hari. Lumayannya 8.000, terus travelnya 9.800, 8.9.7 12.800 total biayanya ya. Wah, lumayan ya biayanya. Jangan lupa kalau mancing di map ini kalian bawa ini rod stand ya. Terus umpan yang kalian pakai yaitu umpan shiner ya, atau umpan ikan hidup ya. Nah, lupa sudah saya di map ini. Di mana ya mancingnya ya? Di sini kalau nggak salah. Oke. Ada sangat lama sekali saya nggak mancing di map ini ya. Map level 30 sampai 40 lah ya kalian leveling di map ini ya, lumayan ya. Terus untuk lokasinya, nah ini ya, banyak orang di sini nih, banyak orang di sebelah sini nih yang di pemanasan ini. Tapi kalau saya lebih suka yang di sebelah sini ya. Nah ini, tertutup dia. Nah, kalau saya suka yang di sebelah sini nih. Nah, ini. Mana itu dia? Sini kalau salah nih. Nah, arah sini dia. Ya. Betul ke arah yang sana. Oke, betul ya. Nah, itu kalau saya suka daerah sana tuh kalau saya mancing tuh. Ayo, ayo, coba, coba. Kita ke spot kita ya. Ini karena saya main di emulatornya, aduh susah sekali ini ya jalannya ya. Oke, ayo ayo, ah itu spot saya itu di sebelah sana itu. Nah, saya lebih suka mancing di sana ya, entah mengapa ya. Lebih suka aja saya mancing di dekat sana. Umpannya yang kalian bisa pakai ini ya, umpan shiner ya. Nah, di sini kan saya ini dulu nih sering. Iya kah? Ya, di sini ya. Saya dulu nih sering mancing ya. Jangan lupa pakai rod stand kalian. Nah, ini. Saya gunakan triple stand. Biasanya kalau lebar level 30 tuh baru ada yang double stand ya, enggak apa-apa tuh, enggak apa-apa ya. Terus kalian pakai shiner ya. Nah, ini shiner. Terus kalau settingan drag-nya ke seperti ini. Ntar saya anukan dulu game saya ya, yang kelihatan settingan drag-nya. Oke. Nah, terus kalian lemparkan. Nah, kalau saya lebih senang mancing di sini nih. Nah, lemparkan. Terus kita tunggu ikannya ya, makannya ya. Kita pasang juga pancingan yang lain. Saya pasang-pasang dulu ya pancingan saya ya, sambil kita menunggu ikannya makan. Oke, kita sudah menunggu sambaran ya, pancingan yang pertama ya, disambar ikan ya. Langsung saja kita tarik ke ikan ini, ikan apa yang makan di pancingan kita ini ya.
Okay, ini maksimal kekuatan panjangin saya ini cuma 9 kg saja ya. Ya jadi ya pelawanan ya cukup cukup kuat lah ikan ini ya. Okay, sini kok ikan. Kita akan lihat ya. Sepertinya Northern Pike tadi ya. Target kita ya ikannya Northern Pike namanya. Agak susah ini nama ikannya ya. Oke, kita tarik dulu. Ini waktu masih menunjukkan jam 5 pagi ya. 5.14 pagi ya. Kita sudah memulai strike pertama ya. Wih, ikan pertama di pagi hari ini ya. Ya kita akan lihat ikannya. Wih, lama sekali ini. Oke, kita akan mendapatkan ikan ini ya. Ikan Northern Pike. Nah, ini. Muski. Walah, malah dapat muski. Oke, langsung dapat sambaran kedua ya. Pancingan nomor 2. Oke, pancingan nomor 2. Semoga saja ini ikan ini ya. Ikan target kita ya. Oke, kita lakukan dengan mudah. Nah, ini dia Northern Pike. Ini kalau kalian lihat nih harga jualnya nih. Beratnya cuma 3 kg, tapi harga jualnya 500 ya. Lumayan sekali ikan ini ya. Terus XP yang kalian dapatkan nih kalau misalnya level 30 lumayan nih XP yang kalian dapatkan 100 ini ya. Wih, mantap ini ikan ini ya. Jadi kalian harus kumpulkan ini ya. Ikan Northern Pike. Ini cuma 3 kg saja ya, masih kecil ini. Di mana ikan ini ada ikan uniknya Northern Pike ini ya. Beratnya sampai 15 kg kalau nggak salah itu ya. Oke, kita cari lagi ikan yang lainnya ya. Oke, kita mendapatkan sambaran lagi ya. Kita mendapatkan sambaran di pancing ketiga. Oke. Oke, apakah ini ikan target? Seharusnya bisa kita taklukkan dengan mudah ya. Karena pancingan ini maksimal dragnya 25 kilo ya kalau nggak salah ya. Oke, ikan ketiga. Northern Pike 4 kg ya. Lumayan nih uangnya nih. 700 ya. Wih, lumayan mantap-mantap. Ya kalian harus kumpulkan nih ikan ini ya. Pokoknya kalian kumpulkan sambil kalian bosan dapat ikan ini ya. Oke, cari lagi. Sambaran lagi kali ini double strike ya. Pancingan saya ya berbunyi sangat ramai sekali pancingan ini ya. Oke, double strike saya. Ikan apa ini? Ini ikan yang ketiga ya. Wah, ini pancingan yang kedua ini. Anu sekali dia melengkung-lengkung sekali dia ya. Ayo ayo sini kok ikan, sini kok ikan, sini kok ikan. Sini kok ikan, sini kok ikan, sini kok ikan. Apa ini? Northern Pike 4 kg. Kecil ini 4 kg ya. Seharusnya bisa lebih dari itu. Ya wala malah hilang ikannya. Oke. PHP sekali ikan ya. Oke lah ya, kita tarik saja ya. Kita cari lagi ikan lain. Oke, kita mendapatkan sambaran lagi ya di pancingan kita nomor 1 ya. Apakah ini ikan besar? Nah, oke, dari tarikannya cukup kuat ini ya. Apakah kali ini ikan besar? Ayo dong, yang besar dong, yang besar, yang besar, yang besar. Nah, ayo yang besar ikan. Besar ikan, yang besar ikan. Apa nih? Ribut. Oh, ada mau maintenance ya, 5 menit lagi. Walah, malah game ini mau maintenance nih. Oke, 8 kilo. Berarti 8 kilo Northern Pike ya. Wis, lumayan harganya. Ntar kita cari tempat yang anu lah ya, agak bagus sedikit lah ya, di sinilah. Nah, foto lo. Nah, ikan ini Northern Pike ya. Ntar aku dulu. Nah, Northern Pike ya. 8 kilo trofi Northern Pike ya. Wih, lumayan ikan ini ya. Mantap sekali ikan ini ya. Ini kalian kumpulkan nih ikan ini. Auto cuhan kalian ya. Mantap, mantap, mantap.
Oke, itu ya tips dan triknya ya. Cara leveling dan ini menambah banyak uang ya. Untuk level 30-40 caranya kalian mancing di Science Scroll Lake ya, dimana saya sudah mengumpulkan ini nih, kita buka inventory ya. Saya sudah mengumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, satunya ikan muski ya. Saya sudah mengumpulkan 4.000 ya, 4.000 uang saya sudah saya kumpulkan ya. Padahal masa baru 5 ikan ya saya kumpulkan ya. Cuan sekali ya. Dimana kalau nggak salah untuk jaring level 30 kalau nggak salah ya, sampai 100 kilo kalau nggak salah ya berat jaring yang bisa kita kumpulkan ya, berat jaring ya apa penampung jaringnya maksudnya, itu bisa sampai kumpulkan sampai 100 kilo ya, gimana cuan lah kalian mancing di sini ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini ya, tips dan trik ya untuk naik level dan cari uang banyak di level 30-40 ya. Makasih kalian semua yang sudah menonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe di sini. Sampai jumpa di game mancing lainnya. Dadah.